Putri hadiahkan anak remaja kereta Mercedes-Benz. Kuala Lumpur, Datuk Ese Mizal dan istrinya Datin Emilia Rosnaida membuat kejutan dengan menghadiahkan anak lelakinya Muhammad Revi Demin kereta jenis Mercedes-Benz sempena ulang tahun kelahiran ke-18 tahun Agustus depan. Video kejutan itu dikongsikan melalui akun Instagram resmi Ese Mizal di bawah nama Emiliada semalam. Emilia berkata, Muhammad Revi Demin bakal mencapai usia 18 tahun pada 11 Agustus depan. Sebenarnya kejutan dirancang sejak setahun lalu, tetapi dengan situasi semasa pandemi COVID-19 semua jadi terkendala. Kiranya kejutan ini disambut awal dari tarik sebenar kelahirannya. Kebetulan hendak tempa kereta berkenaan mengambil masa. Dipindikan cerita, kami terima kereta terbabit baru-baru ini. Jadi saya dan suami hadiahkan lebih awal kereta berkenaan kepada Damien, kata Emilia kepada BH Online. Emilia berharap hadiah itu menjadi pembakar semangat buat anaknya. Semoga Damien akan terus menyerikan kehidupan kita sekeluarga dengan hati yang mulia dan senyuman itu. Terima kasih karena menjadi anak yang baik selama ini. Sebagai ibu, kehadiran Damien ibarat rahmat. Belajar rajin-rajin dan semoga Damien akan lebih menyayangi kami, katanya. Sementara itu, Esi berkata, biarpun anaknya bertambah usia dan meniti kedewasaan, dia dan istri tetap memberi kasih sayang tidak berbelah bagi kepadanya. Tidak kiralah berapa umur kamu, Damien akan sentiasa menjadi putra kami. Terima kasih kepada King Mercedes karena menguruskan pembelian kereta dan membuatkan anak saya gembira, katanya. Selain kereta, Damien menerima kek hari jadi di pusat pameran kereta jenama premium dari Jerman itu. Selain Damien, Esi Mizal dan Emilia dikurniakan anak perempuan, Pia Ersa yang berusia 15 tahun.